yang stick kayak gini, stick kayak gini. Oke. Okay. Halo semuanya, di video kali ini aku bikin beda dari video-video sebelumnya. Karena ini video pertama juga yang bener-bener keluar dari biasanya. Yaitu aku bikin challenge. Challenge-nya sama siapa? Sama adikku. Jadi aku bikin My Sister Does My Makeup Challenge. Ini aku nggak pakai makeup sama sekali, cuma pakai lip tint doang sih biar nggak pucet. Dan perkenalkan, sini ya, masuk. Dia mau sih deh. Dia mau mulu sih. Perkenalin dong, namanya siapa? Safira, 16 tahun. Jadi katanya dia tuh bisa make up. Terus dia suka nonton tutorial gue. Enggak ya. Dia tuh punya beberapa make up dan dia suka make up-an sendiri. Yang menurut aku itu gak banget make up-nya. Kakak aja gak akuin. Enggak, emang jelek, guys. Kita lihat hasilnya dia make up-in aku kayak gimana. Dia sih selalu membanggakan hasil pekerjaannya, cuman hasilnya nothing gitu. Enggak, bagus, kakaknya ngakuin. Oke, kita lihat aja ya, nanti kalian sendiri yang menilai. Udah hitam banget sih, Dit. Padahal dulu gue kayak gini tau, tapi kenapa seperti ini? Nanti aku akan bikin videonya kenapa aku bisa seperti ini. Nanti aku akan kasih tau puberty pick aku. Oke? Enggak. Mulai dari pertama kata dia nggak usah pakai primer, jadi langsung aja pakai foundation dari Dior. Aku mau belinya pakai beauty blender. Kakak mau diikat aja apa nggak sih rambutnya? Ikat aja, kebanyakan masih enggak ya, buat sama. Jadi tadi sebelumnya aku tuh bikin video cuman fail banget gara-gara rambut gue lepekawati, jadi nih aku bikin lagi. Jangan sampai kena rambut kayak tadi. Jadi tadi tuh pas di video pertama dia bikin make upnya nempel-nempel ke rambut gue. Ini mungkin orang gratis juga nggak mau kali di make upin sama dia. Lihat aja ntar kalau bagus jangan minta make upin ya. Tuh kan kena rambut kan? Bagus kan. Terus pakai concealer dari The Body Shop yang stick kayak gini. Sekarang bakal pakai concealer di under eye, soalnya dia punya mata panda banget. Ini kayak bikin segitiga gitu. Ya nonton videonya si siapa tuh namanya? Gak tau ya, lupa. Dah. Langsung di blend dulu. Kan mending konturnya pakai contour stick ya, Rika? Ya udah. Contour stick apa nggak enak? Katanya pakai contour stick dia. Yoi. Soalnya kalau punya kakak lebih lebar gitu. Iya aja nggak tahu cara makainya. Jadi bingung ya. Dah, ya ambil contournya dulu ya. Sabar. Guys, hasilnya kayak gini. Oke. Tapi gue merasa beruntung karena emang foundation gue semua warnanya sama. Jadi dia nggak mungkin salah pilih. Sekarang bakal pakai contour stick dari City Color. Ini punya aku. Bakal contour di jidat. Karena jidat dia tuh jenuh. Terus bakal di pipi sama dekat sini dagu. Biar lancip. Terus habis itu pakai blush on. Sebenarnya tadi aku kira ini yang powder gitu kan, terus udah langsung pakai brush gitu, ternyata ini creamy. Jadi kita blendnya langsung pakai beauty blender. Senyum. Taruh belum blender ini. Yeay. Senyum. Ini yang ngikutin Jessica nih. Ala-ala Jessica itu. Ya. Ini serem banget sih. Enggak. Ih, putih banget sih lo kak, kayak setan lo kak. Terus sekarang tinggal pakai ini dulu. Ini dari Makeup Forever. Aku bakal cover bekas jerawat dia yang warna orange atau hijau. Hijau aja lah pakenya. Hijau kan buat kayak
buat nggak merah-merah gitu pakainya. Ya, buat blending brush Real Technique. Kok kayaknya nggak kelihatan banget sih. Ini dah dikit lah. Terus habis itu bakal pakai eyeshadow. Ntar alisnya ntar dulu deh. Dari Morphe. Merem. Oh my god, ini warnanya bagus banget. Buat warna gradasi pakai warna yang lebih gelap dikit. Terus buat di inner contournya pakai warna yang terang. Di blend dulu ya. Barang dulu dong. Orangnya jangan. Oh, jangan tusuk dong matanya. Bagus kan? Sekarang tinggal alis deh. Dari Benefit. Jangan sampai patah ya. Punya ya yang kayak gini ya, tuh udah habis kak. Bagi lagi mama. Bagi yang kan. Satu lagi belum? Belum ya ban nih. Dah. Tinggal di blend. Ini megangnya gimana nih? Buruan. Buruan nih. Buruan. Kepala dong. Ya gak biasa tau makeupin orang. Oh lo katanya jago. Jago bro. Dah. Bagus gak? Hah. Ya. Bagus. Ya mau kontur hidung deh. Pakai ini lagi yang tadi. Semoga nggak miring hidungnya. Taruh ini yang pegang ya. Dah. Sudah. Sekarang tinggal pakai apa lagi ya? Oh iya. Ini lebih suka yang kayak gini loh dibanding yang lebih kayak creamy gitu. Ya mau tambahin eyeshadownya lagi deh, kayak agak hilang gitu. Merem. Dah. Berantakan nggak? Berantakan gak sih? Kok warna yang satu lebih tua ya? Ah! Ya Tuhan. Diem bu! Waktunya ya berkreasi nih. Loh! Kenapa? Bulu mata. Sama hari. Yeay. Dah! Katanya eyeshadownya udah. Bagus kan? Ya. Sangat bagus. Bakal pakai Maybelline di central lipnya dia karena nggak terlalu suka lipstick yang bentuk. Terus di blend dan sendiri sana mana ada makeup artist kayak gitu, ngapain yang minum gitu. Terus di atasnya bakal pakai warna ini lebih tua. Ini belum nih. Dah. Terus pakai apa lagi ya? Highlighter mana? Ini pasti highlighter. Ini blush on juga. Highlighter mana kak? 2000 years later. Dan mana? Kita bakal pakai highlighter ini dari Makeup Forever. Terus bakal pakai brush yang kayak gini, yang kayak segitiga gitu. Bakal pakai di pipi senyum. Dah, selesai. Dah. Udah beneran kan ya? Jadi ini dia final look-nya. Ini beneran ya? Iya. Apa mau pakai ini apa sih? Shimmer. Pakai gini enggak? Enggak, itu lagi buatan shadow. Pakai dong. Iya, mau pakai dong. Jangan, pasti. Mahal. Ini dia final look-nya. Bagus kan?
Kasih tunjuk dong matanya kayak gimana. So, ini dia hasilnya. Ada nggak ya mau pakai makeup kayak gini pergi-pergi? Ada lah, ini tuh namanya day to night makeup atau daily makeup routine. Tapi bagus kan, pokoknya nggak. Ya. Sebenarnya ada yang kurang. Apa? Powder. Oh iya. Nggak boleh lagi. Oke guys, jadi ini hasil looknya. Bagus kan? Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku, ini nilainya kalau dari 10 itu aku kasih nilai 4. Enggak, karena ini enggak bisa dipakai kemana-mana. Bisa. Bayangin lo ngeliat orang jalan ke mall makeupnya kayak gini. Ini gue mau photoshoot majalah Trubus. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Kalau kalian sependapat dengan aku nilainya di bawah 5, please komen di bawah tim Stefani. Tapi kalau kalian kasihan tapi kalau kalian kasihan sama dia dan mau ngasih nilai yang bagus buat hasil makeup ini, please komen di bawah tim Safira. Jadi pokoknya pemenangnya akan ngerjain yang kalah. Oke? Setuju? Oke. Kalau kalian mau ngerjain Stefani, please. Enggak, jangan. Kalian harus tulis tim Stefani, tim Safira. Karena ini channel YouTube aku. Sekian challenge kali. Kalau kalian mau aku bikin challenge selanjutnya, please komen di bawah juga ya. Dan juga jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube aku supaya kalian tahu nanti kalau aku bikin video baru. Okay then, see you in the next video. Bye. Aduh, berapa lagi? Tawa lagi.